balik lagi di channel YouTube kita, yaitu di King Gallery Channel. Balik lagi di sini bareng Ica ya pemirsa. Nah, di video kali ini Ica pastinya akan nge-review mobil yang legendaris banget, dan ini mobil para kolektor ya pemirsa. Nah, mau tahu kan mobil apa yang akan Ica review dan juga spesifikasi lengkapnya seperti apa? Jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Preview. Langsung aja ya, di sini Ica akan review mobil yang super legend banget, yaitu di sini kita ada mobil Suzuki Katana GX manual tahun 2005, warnanya warna biru ya. Untuk spesifikasinya dia tangan kedua, kilometer juga baru 88.000-an, dan untuk pajaknya di bulan 12 tahun 2023 ya pemirsa. Nah, seperti yang kalian lihat sebenarnya Suzuki Katana ini merupakan mobil legend yang dari awal kemunculannya tuh sangat diminati sama warga Indonesia ya pemirsa. Karena apa? Karena bodinya yang compact dan juga cocok untuk off-road pada awal kemunculannya, karena yang pada awalnya itu dia penggeraknya dia 4x4 ya pemirsa. Tapi yang kita punya ini yang penggerak roda 4x2-nya ya pemirsa, seperti itu. Dan untuk tampak depan dari mobil ini mobil sudah dimodifikasi ya pemirsa. Jadi untuk eksteriornya tampaknya lebih keren dan juga macho gitu ya. Untuk tampak depannya kondisinya juga masih sangat mulus. Ya, untuk bagian depannya ini yang dimodif yaitu di bagian sininya ya pemirsa. Nih, bagian grillnya ini berwarna putih, dan lampunya sendiri juga dia sudah gantian, dia sudah LED dan tampaknya lebih keren lagi dan lebih gagah ya pemirsa. Dan di bagian bawahnya lagi di sini untuk bempernya ya, dan juga lampu fog lampnya di bagian bawah ya kan. Dan yang spesialnya lagi di bagian shockbreaker-nya ya pemirsa. Untuk shockbreaker sendiri yang kita punya ini sudah dimodif menjadi shockbreaker-nya Fortuner ya pemirsa. Jadi tampak mobil ini jadi lebih tinggi, dan juga bagian ban dan velgnya pun ganti otomatis ya pemirsa, seperti itu satu paket. Dan tampak bagian depannya itu keren banget, dan kap mesinnya juga seperti ini keren banget dan masih mulus banget kondisinya ya pemirsa. Oke, dari tampak depan mungkin sekian, kita langsung beralih ke bagian sampingnya. Nah, bagian samping kelihatan banget kerennya karena apa? Di sini untuk effort fendernya sangat besar berwarna black dop. Dan yang membuat lebih garang lagi yaitu untuk bannya sendiri ya, karena standarnya itu biasa banget gitu loh. Tapi karena mobilnya udah dimodif, velgnya udah dimodif, bannya pun udah dimodif yang besar diganti gitu kan, jadi tampaknya lebih gagah. Ini dia menggunakan ukuran bannya yaitu di 245/75, ringnya ring 16, dan ini velgnya merek HSR ya pemirsa. Dan untuk bannya sendiri pakai merek ban Bridgestone, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke bagian bodi sampingnya. Nah, untuk Suzuki Katana sendiri yang uniknya lagi dia engselnya itu loh pemirsa. Biasanya kan engsel pada mobil pada umumnya gitu kan, engsel di bagian dalam untuk engsel pintu. Nah, untuk Suzuki Katana sendiri engselnya dia di bagian luar ya. Gitu nih di bagian sini. Nah, di sini juga ada emblem Katana ya. Dan untuk spionnya di sini masih manual pastinya ya, dan ini modelnya model berdiri seperti itu, warnanya black dop. Oke, di bagian atasnya dia ada roof railnya juga, dan ini juga sudah dilengkapi dengan talang air juga ya pemirsa. Dan ini untuk Suzuki Katananya dia hanya dua pintu bagian depan doang, dan juga ada belakang, jadi tiga totalnya ya. Ini masih pakai handle pintu biasa, dan ini ada untuk ngebuka kuncinya. Dan di bagian bawahnya lagi ada side body molding
berwarna hitam dengan list berwarna chrome seperti itu. Gagah banget kan. Oke, dan untuk garisnya ini dia sangat tegas banget ya, ada dua garis di bagian bodi samping membuat tegas dan mempertajam mobil ini seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi ke bagian belakangnya. Nah, kalau kalian di bagian belakang lihat ini untuk ban serepnya dia posisinya di bagian belakang ya. Jadi kayak digendong sistem konde gitu ya. Seperti itu ya pemirsa. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada lampu-lampu, ada muffler-nya juga. Oke, itu aja sih. Nah, kita coba intipin untuk bagian bagasinya ya. Nah, kita buka ya. Nah, untuk bagian belakangnya dia bentuknya seperti ini. Bukanya dia buka nyamping ya, bukannya ke atas. Oke. Nah, ini untuk ruang bagasinya. Ya, sangat sempit banget ya, kayak kan. Nah, kalau misalnya kalian mau dapetin ruang bagasi yang luas, ya kalian tinggal lipat aja bangku baris keduanya nih. Seperti ini ya, pemirsa. Tuh. Nah, dan ini akan mendapatkan ruang bagasi ya yang cukup lumayan buat kalian naruh barang-barang ya kan. Oke, simple banget ya, nggak ada yang lain-lainnya gitu kan, karena memang mobil ini tuh mobil compact banget ya, dan ini mobil muat untuk empat penumpang. Oke, langsung aja kita tutup ya. Nah, pemirsa, mungkin untuk eksterior luarnya itu mobilnya kalau menurut Ica sih masih worth it banget dan masih mulus banget ya untuk tahun 2005. Dan kalian bisa lihat sendiri dari bodi depan, samping, sampai ke belakang, kondisinya masih super grass banget gitu. Jadi buat kalian yang memang lagi cari, langsung aja datang ke showroom King Gallery. Nah, setelah ini Ica akan infoin untuk bagian interiornya. Mau tahu nggak sih seperti apa? Jadi tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, pemirsa King Gallery, langsung aja nih Ica udah ada di bagian interior dari Suzuki Katana GX manual tahun 2005 ini ya. Nah, untuk interior mobil ini tuh nggak ada perubahan dari awal sampai akhir ya pemirsa, karena ini masih full original semua untuk interiornya gitu. Jadi kalau untuk dari luarnya ada modifikasi, kita membiarkan untuk interior dari mobil ini masih originalnya atau bawaan dari mobil ini gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, langsung aja kita bahas untuk bagian interiornya, dimulai dari bagian setirnya dulu. Nah, untuk setirnya sendiri ini modelan zaman dulu banget ya pemirsa, karena bentuk setirnya ini kecil tipis dan dia lebar ya, besar gitu kan untuk diameternya kayak gitu. Dan ini masih original semua, masih bagus juga untuk setirnya. Di sebelah kanannya di sini ada seperti biasa pengaturan lampu, sebelah kirinya pengaturan wiper ya kan. Dan untuk speedometernya di sini masih yang model lama ya kan, bukan yang digital. Dan untuk bagian door trimnya sendiri di sini ya, bagian atasnya ini besi sih kayaknya ya. Dan bagian bawahnya lagi di sini bahan fabric, cuman dilapis sama apa namanya plastik gitu, jadi lebih awet. Nah, untuk bagian sininya, untuk AC-nya ini masih sangat dingin banget. Di bagian depan ada 4 buah titik kisi AC dan masih berfungsi semuanya. Ini AC-nya masih dingin juga ya kan. Dan juga di bagian dashboardnya memang dia kecil gitu ya, memang dari sananya seperti itu. Dan di bagian tengah sini dia kalau dibuka ada laci penyimpanan. Oke, di bagian bawahnya di sini ada entertainment ya. Ini head unitnya masih single DIN ya. Di sini ada untuk masukin VCD-nya, ada untuk menaruh USB, flash disk, memory, dan juga ada radionya juga pastinya ya. Dan untuk transmisi di sini pastinya manual ya. Sayang banget ya, karena sebenarnya Ica pengen banget nyoba mobil ini di jalan raya, tapi karena Ica nggak bisa bawa mobil manual, jadi kita skip dulu ya kan. Padahal pengen banget gitu ngerasain mobil yang super legend ini gitu. Pembohong, kau pembohong. Nah, untuk joknya sendiri di sini bagian sampingnya bahan bludru gitu ya pemirsa, tapi di bagian tengahnya fabric dengan kombinasi motif yang cukup keren ya kan. Dan lanjut ke bagian sininya lagi, di sini kayak untuk megangan ya. Dan kalau di bagian bawahnya lagi di sini ada tempat penyimpanan buat kalian naruh barang-barang. Oke. Nah, kalau untuk bangku baris keduanya
Itu lumayan sih ya, muat untuk dua orang dan cukup nyaman juga karena memang mobil ini sebenarnya mobil hobi aja gitu kan. Plafon juga masih original dan masih kondisinya bagus banget gitu. Oke, mungkin sekian untuk bagian interiornya, kondisinya masih oke banget, full original dan sangat rawat. Nah, kalian penasaran gak sih berapa sih harga yang dibanderol dari Suzuki Katana dengan modif yang sudah kita modif bagian eksterior dan juga shockbreaker-nya dengan kondisi interior yang masih full original ini? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Nah, pemirsa King Gallery, gimana? Kalian sudah lihat kan mobil Suzuki Katana GX manual tahun 2005 ini, dari tampak depan, samping, belakang sampai ke bagian interior, mobil ini masih sangat good condition banget dan masih grass banget ya pemirsa, seperti itu. Jadi buat pemirsa yang lagi cari mobil Suzuki Katana, biasanya sih yang cari itu para kolektor ya, yang memang hobi sama mobil ini, karena mobil ini tuh nggak cocok untuk dibawa daily sih, memang untuk mobil hobi aja gitu, yang memang jarang-jarang dipakai, seperti itu. Nah, buat pemirsa King Gallery, penasaran nggak sih berapa sih harga yang dibanderol dari Suzuki Katana yang kita punya dengan modifikasi yang sudah kita modif pada mobil ini ya kan? Nah, langsung aja. Untuk Suzuki Katana GX manual ini dengan spesifikasi tangan kedua, kilometer 88 ribuan, pajak bulan 12 2023, kita bandrol harganya, karena memang tahun 2005 jadi hanya cash only ya, yaitu kita buka di 150 juta aja. Tapi di video kali ini saya langsung kasih diskon buat pemirsa King Gallery, kalian cukup bayar di 135 juta aja ya, udah bisa bawa pulang Suzuki Katana GX manual tahun 2005. Dan kalau misalkan pemirsa King Gallery mau nego lagi, lebih enaknya langsung datang dulu ke showroom King Gallery untuk ngelihat unitnya. Kalau unitnya sudah cocok, pastinya harga bakalan cocok juga. Dan yang pastinya pulang bawa mobilnya ya pemirsa. Dan yang pastinya juga untuk mobil-mobil yang ada di King Gallery, semuanya sudah bergaransi dan bersertifikat dari showroom kita sendiri, yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin metik, tidak pernah jebol otomatis pada jebol, dan yang kelima surat-surat dijamin asli dan absah ya pemirsa. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore, dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget langsung aja kontak Ica ya. Dan untuk alamat dari showroom kita sendiri, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6Y7, Z12, Z15, dan juga di X6 dan X11, masuknya dari pintu 8. Oke, mungkin sekian sudah Ica review mobil Suzuki Katana ini. Mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian. Di next video pastinya Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita, agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.